Pertama-tama, Emon akan mengajarkan Anda semua dan semuanya untuk menari. Diikuti ya, untuk menari. Oh iya, iya. Ya, silakan Mon, kita contohkan dulu. Ikutin, semua penonton juga silakan mengikuti. Oke, setiap kali lagu itu diputar, Anda semua harus melakukan tarian yang tadi. Oke? Okay? Teman-teman di studio juga, silakan melakukan tarian yang tadi. Setiap lagu itu diputar. Tapi bukan itu inti permainannya. Kita mulai dari Dina. Kiki. Di belakang Anda ada 4 buah kursi. 1, 2, 3, dan 4. Kiki, silakan duduk di kursi yang mana saja. Jangan ada paksaan. Sekarang. Sini deh. Nomor 2. Ya, ya silakan. Dina. Saya nomor 1. Nomor 1. Saya maunya yang nomor 1. Mas Anu. 4. Nah, Pak Rudi. Dapat sisanya. Tapi gini, Pak. Saya kasih kesempatan untuk mengambil kursi yang lain. Jangan-jangan udah enak. Mau nomor 1, 2, atau 4? Atau tetap di 3 aja? Jangan-jangan udah enak. Tetap di 3. Oke, silakan dulu, Pak. Udah enak. Dari 4 buah kursi, Anda semua sudah memilih kursi bebas, tidak ada paksaan, betul? Iya. Oke, kita punya satu lagi. 4 buah amplop. Silakan ambil satu. Ampau, ada ampau yang yang mana saja, jangan dibuka dulu. Oke. Dan sekarang silakan bertukar-tukar dengan teman di sebelahnya amplopnya. Ditukar, jadi Anda tidak memegang amplop yang pertama Anda pegang. Silakan ditukar-tukar sampai puas. Tukar lagi, balik lagi dong. Nah. Oke, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Anda berempat sudah duduk di kursi yang dengan pilihan bebas dan mendapatkan amplop yang benar-benar acak, betul ya? Betul. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Anda memilih kursi nomor 1, pilihan bebas. Tapi mendapatkan amplopnya acak ya, oper-operan dari teman-teman yang lain. Di dalam amplop itu ada sebuah perintah untuk Anda yang duduk di kursi nomor 1. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibuka dulu yang lain. Nomor 1. Silakan dibaca. Orang yang duduk di bangku 1, ambil box merah. Ambil box merah. Kita sudah punya sebuah box di sini. Silakan dipegang dulu. Terima kasih. Iya, sekarang nomor 2. Anda duduk di bangku nomor 2. 2. Iya. Baca nomor 2. Orang yang duduk di bangku 2. Sebentar. Iya, kita lanjutkan. Anda, ini fungsinya apa ya? Saya sih seneng gitu melihatnya, tapi fungsinya apa ya? Misdirection kalau disulap kali. Iya. Nomor 2, silakan. Orang yang duduk di bangku 2, ambil box biru. Box biru, Anda mendapatkan box biru. Pak Rudi, silakan dibuka. Anda duduk di kursi nomor? Tilu. Tiga. Ya, Aina, amplopnya dibuka. Sok dibuka. Dibaca. Tilu. Orang yang nggak ngelihat kita. Dibantu aja, dibantu. Saya bacain, sini, Pak. Orang yang duduk di bangku nomor 3, ambil bok kuning. Bok kuning. Ini orang-orang pada aneh semua ya, orang nggak ada yang duduk. Dan Mas Anu tentu saja mendapatkan sisanya. Iya. Lu kan nggak duduk, lu. Baca nggak? Iya, boleh dibaca. Nomor 4. Yang duduk di bangku 4. Tunggu dulu. Kita lanjutkan.
enggak, begitu lagi enggak. Sekali lagi deh. Bangku 4 dapat bonus. Box putih. Box putih, ya. Silakan duduk dengan box yang masing-masing. Oke. Dan sekarang boxnya dibuka. Dibuka, di dalamnya ada sebuah topi, silakan dipakai topinya. Aman ya? Iya, dibuka topi. Boxnya. Iya, silakan. Aduh. Ya, enak. Dipakai aja. Nah, gitu no. Itu bando ya, berupa bando. Dipakai. Bando. Menang naon, Pak? Ini gimana? Begini juga. Jebra. Aduh, muka. Jangan dimakan, Pak. Itu bukan bando. Iya. Maaf, Pak, ini topi ini, Pak. Kita tanya dulu, kamu dapat binatang apa? Ini apa ya? Binatang apa? Kelinci. Kelinci. Zebra. Ini dapat? Panda. Panda. Parudi dapat? Zebra. Zebra. Anu dapat? Angguru. Gajah. Iya, formasinya sudah lengkap. Jadi sekarang tariannya akan lebih sempurna. Silakan. Lagi nih, nari. Ayo, Pak. Dari lagi nih. Jangan lupa. Iya, beri tepuk tangan dulu. Jika Anda bertanya-tanya di mana sulapnya? Iya. Enggak ada. Masih kita cuma pengerjain doang. Iya. Enggak. Oke, gini. Saya cerita lagi dari awal ya. Okay. Anda semua memilih kursi secara bebas, betul? Betul. Mendapatkan amplop secara acak. Anda tidak tahu Anda akan berakhir di amplop yang mana, betul? Betul. Dan Anda mendapatkan kotak secara acak juga. Sehingga mendapatkan kelinci, panda, zebra, dan gajah. Gajah. Ini rahasianya sedikit. Kamu duduk di sini dari awal. Iya. Mengetahui ada sebuah amplop di belakang? Ada. Ada, yuk. Silakan diambil amplopnya di belakang kursi masing-masing. Dari tadi kan Pak bilang. Silakan kembali. Oke. Dimulai dari kamu. Dibuka, ada sebuah kertas di dalamnya. Meskipun duduknya acak dan amplopnya acak, secara tepat sudah memilih kelinci. Panda. Baru ini dikasih lihat. Zebra. Zebra dan Anu mendapatkan gajah. Yeay. Oke, ditutup aja langsung sebelumnya. Kami Jimbaran Lemon. Terima kasih, selamat malam.